Hai semuanya, pernah nggak kita berpikir tentang keegoisan diri kita sendiri? Jika lebih diperdalam lagi, tentu ingatkan saat kita menyalahkan orang lain dan saat itu lupa bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, dari itu, video ini contoh sebagian besar dan pada umumnya keegoisan yang pernah kita lakukan di muka umum. Yang pertama, mengabaikan suara sirine ambulan. Di jalan raya, kita sering berpapasan dengan mobil-mobil emergensi. Ciri-cirinya mereka menyalakan sirine, strobo, dan lampu rotator. Ini bukan sebatas ciri-ciri, brother. Di sana ada arti dan filosofinya tersendiri. Misalkan saja mobil ambulans. Saat mobil ambulans menyalakan sirine, itu bukan hal sepele, brother. Akan tetapi, itu pertanda di dalam mobil ambulans terdapat pasien yang harus segera sampai di rumah sakit dengan cepat. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan? Menepilah sebentar dan persilahkan ambulans tersebut mendahului kita, guna mengurangi hambatan selama perjalanannya menuju rumah sakit. Bayangkan saja jika pasien terlambat diselamatkan, taruhannya nyawa pasien. Pengemudi ambulans juga menggunakan kecepatan tinggi. Jika kita tidak segera menepi dan mengalami hal yang tidak diinginkan, bagaimana jika secara tidak sengaja ambulans menyenggol kita? Taruhannya nyawa kita loh, guys. Yang kedua, memasa begal tapi sepeda motor bodong dibeli. Sudah banyak kan kita jumpai, sekawanan maling sepeda motor tertangkap basah melakukan aksinya. Kemudian sang maling dijadikan bulan-bulanan masa karena geram dengan aksinya. Meskipun maling adalah manusia terbodoh, tapi itu bukan solusinya, brother. Yang tepat, serahkan saja yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib. Istilahnya, kita tidak bisa main hakim sendiri. Bayangkan saja jika seandainya sang maling terpaksa melakukan hal tersebut demi mengejar nyawa anaknya di rumah sakit. Bayangkan saja jika sang maling adalah orang terdekat kita. Lebih-lebih saudara kita. Pernah kan kalian menemukan transaksi sepeda motor bodong tanpa STNK? Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana nih jika seandainya motor tersebut hasil curian seperti yang dilakukan maling kena masa di atas? Dengan cerita pemilik sah motor sampai kehilangan nyawa. Bukankah hal tersebut juga melancarkan aksi kejahatan? Yang ketiga, tidak mau ditilang polisi padahal sudah jelas salah. Akhir-akhir ini sering tersebar video viral percekcokan antara seorang polisi dengan seorang warga. Hal ini dipicu karena banyak pelanggar yang tidak mau ditilang, padahal sudah jelas-jelas mereka melanggar lalu lintas. Nah, meskipun sering tersebar juga polisi nakal yang tertangkap kamera, tapi jangan memandang dari hal itu, brother. Di jalan raya ada peraturannya sendiri, guys. Itu digunakan demi keselamatan kita dan pengendara lain. Jalan raya milik bersama, bukan jalan kita. Oknum polisi merupakan aparat negara ini. Jika kalian menentang polisi, sama halnya kalian menentang peraturan negara sendiri. Beda cerita dengan polisi nakal ya, guys. Kalau bilang ini boleh ya, mendokumentasikan itu boleh. Ada yang ngalin mana, Pak? Barusan si Mas bilang polisi mengganggu perjalanan, ya. Ini pelanggarannya banyak. Satu, tidak memakai spion. Kedua, yang belakang tidak menggunakan helm. Kemudian masuk ke jalur cepat, ya. Ditindak oleh polisi tapi malah bilang mengganggu perjalanan. Ya, di mana letak mengganggunya? Ya, kami petugas yang polisi keempat, yang selalu mengkritisi pemerintah tapi tidak bayar pajak. Ada beberapa masyarakat yang sering menghina para pemerintah, dimulai dari ketidakdisiplinan penguasa sampai kasus korupsi.
Meskipun terkadang ini benar adanya, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi masyarakat yang patuh terhadap peraturan negara? Misalkan pajak kendaraan bermotor. Bagaimana nih brother? Sudahkah kita membayar pajak? Jalan raya bukan milik pribadi guys. Bayar pajak solusinya. Yang kelima, ingin cepat kaya tapi malas kerja. Dukun pun jadi solusinya. Entah pesugihan ini fakta atau mitos belaka, akan tetapi banyak dipercayai oleh orang sekitar kita. Mayoritas orang menilai bahwa sukses itu dapat dinilai dari banyaknya harta. Dan kekayaan dihasilkan dari usaha kita sendiri, yaitu dengan langkah bekerja. Nah, tak sedikit nih brother, ada cerita orang yang tidak jelas pekerjaannya, bahkan malas untuk bekerja. Namun tiba-tiba kaya. Tidak mungkin kan mereka bisa membuat uang sendiri? Malas bekerja namun ingin memiliki banyak harta, dukun menjadi alternatifnya. Mulai dari ternak tuyul, babi ngepet, dan lain-lain. Namun hal ini belum diketahui pasti brother, tetaplah berpositif tinggi. Yang keenam, menyalakan pengemudi bus overtaking, menyudutkan bus pelan saat menumpanginya. Pernah kan kita berkendara dengan memenuhi aturan lalu lintas, namun secara tiba-tiba kita menemukan bus overtaking atau ugal-ugalan di jalan dengan kecepatan tinggi. Lalu emosi kita pasti terpancing. Namun berhenti tidak saat kita menumpang bus dengan posisi terburu-buru ingin cepat sampai pada tujuan. Akan tetapi bus yang kita tumpangi pelan dan mematuhi aturan lalu lintas. Lalu, lagi-lagi kita muncul emosi sebab bus yang kita tumpangi terasa lambat. Nah, itulah beberapa contoh keegoisan kita dan sekitar kita. Nomor berapa saja nih guys ego yang pernah kalian alami? Atau kalian punya contoh cerita ego yang lain? Silahkan isi sendiri di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, share jika kalian rasa bermanfaat. Tetaplah menjadi masyarakat Indonesia yang baik. Thanks and see ya!